Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ida, mohon maaf. Ini mikrofonnya sebentar. Kita akan mengadakan namanya yaitu observasi pembelajaran di kelas. Saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti. Ya. Baik, Bu Ida, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya apa ya? Pelaksanaan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu tujuannya itu agar siswa mengetahui. Nanti kan saya akan menyampaikan pembelajaran materinya PP, Pendidikan Pancasila. Jadi materi hari ini itu tujuannya siswa mengetahui bentuk-bentuk kerjasama antara pemerintahan dengan masyarakat di lingkup wilayah kabupaten atau kota. Ini di Pendidikan Pancasila itu, ini di kelas 5 itu atas. Baik, untuk area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa ya? Ya. Area pengembangan yang akan saya capai yaitu tentang kompetensi pedagogi guru, yang mana meliputi antara lain keaktifan murid, metode pembelajaran yang akan saya pakai, serta manajemen kelas. Kelas ya. Kemudian untuk strategi yang disiapkan nanti seperti apa? Strategi yang akan saya siapkan itu antara lain nanti siswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Selanjutnya metode yang saya gunakan antara lain metode audio visual dan media yang saya gunakan media audiovisual, dan metode yang saya gunakan itu pertama saya ceramah dulu, menyampaikan materi agar semua paham, mengerti yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya laksanakan diskusi kelompok, yang selanjutnya nanti setelah mereka berdiskusi nanti akan kita sampaikan untuk maju berkelompok menyampaikan apa yang mereka diskusikan berkelompok. Oke, baik Ibu, saya kira Ibu sudah siap ya untuk kelas pembelajaran ya. Nanti kita lanjutkan setelah pembelajaran, kita bincang-bincang lagi. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akan terbiasa untuk disiplin. Apalagi Mas Dian.
iya, akan kerja keras. Karena apa? Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus disiplin berlatih, harus kerja keras dalam berlatih. Nah, itu ya. Terus yang kedua apa? Kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat. Mbak Listi yang contohnya. Yang kedua, contoh kerjasamanya apa? Contoh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasamanya apa yang kedua? Iya, mematuhi aturan di kantor pemerintahan. Yang kedua itu mematuhi aturan di kantor pemerintah kabupaten atau kota. Dengan kita patuh pada peraturan, nah manfaatnya apa? Jadi ya mas saya, salah satunya apa? Iya, kalau kita patuh pada peraturan, kita tertib, maka suasana kantor menjadi tertib. Dengan suasana yang tertib, suasana yang nyaman, maka pengunjung kantor menjadi nyaman juga. Pelayanan masyarakat bisa dilakukan dengan menjaga fasilitas umum. Nah, menjaga fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Coba Mas Jadid, fasilitas umum itu apa saja ya Mas Jadid ya? Tempat ibadah itu apa saja ya Mas Tepan? Ada apa? Masjid, gereja. Ada lagi apa? Baik, musola sudah disebutkan, gereja sudah. Ada pura, ya. Pura juga ada. Wihara juga ada. Kalau orang yang agamanya konghucu, sebenarnya di konten, ya, karena kita itu bermacam-macam agama yang ada di Indonesia ya. Acara tembok itu, jadi harus dijaga agar tetap bersih, rapi, indah. Tidak boleh apa namanya itu, betul. Terus bacain. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena apa? Bisa mengganggu lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, kumuh. Kalau lingkungannya kotor, tempat wisata menjadi tidak nyaman, ya kan? Mau berwisata yang tujuannya sebenarnya mau healing, mau merefresh, jadi aduh kok kotor sekali, gak enak, kan gitu. Lanjut, tempat umum yang selanjutnya selain tempat wisata ada juga apa? Ya, gor atau gedung olahraga. Kita juga punya gor di Klaten, namanya apa? Itu namanya itu betul, gor Darsena. Gor Darsena itu merupakan tempat untuk belajar olahraga. Ya. Selanjutnya, jika kita menjaganya dengan baik, menggunakannya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka manfaatnya apa? Apa Mbak Bida? Manfaat dari kita menjaga tempat umum tadi? Fasilitas umum tidak cepat rusak. Kalau tidak cepat rusak, hubungannya apa? Sama dana pemerintah. Siapa yang bisa menjawab? Iya betul. Jika tidak cepat rusak, maka dana pemerintah itu tidak terbuang sia-sia untuk perbaikan. Karena apa? Contohnya saja ya Mas ya. Misalkan kalian tidak menjaga, kalian tidak tempat sampah, ada tong sampah malam pada tujuh pakai baju. Ada satu orang bawa satu kartu, ada 10. Termasuk
atau membuat tema otomatis kan dia bisa dipakai. Terus berikan lagi yang baru butuh biaya. Misalkan lagi temboknya dicoret-coret jadi kotor. Kan kalau kotor juga nggak enak kan ya. Maka dicat baru otomatis butuh biaya. Mas Hatan masih banyak ya. Tarian, apalagi musik, apalagi tarian, musik, iya, penampilan pakaian daerah. Kita juga sering mengadakan festival daerah. Yang pernah kalian lihat kalau daerah kita di Klaten ini, apa yang pernah kita laksanakan dulu? Apa yang pernah kita lihat? Karnaval, betul Kak Aya. Karnaval biasanya itu kita apa namanya diadakan oleh pemerintah dalam rangka memperingati hari betul Mas Gavin, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, biasanya pemerintahan Klaten, pemerintahan kabupaten kita ya, juga mengadakan event karnaval yang biasanya diadakan itu setiap tanggal 18 Agustus. Nanti setiap daerah, misalkan Cawas, mengirimkan bidangnya. Tapi yang khas Cawas itu biasanya kain lurik itu ya. Terus ada yang membawa hasil daerahnya, hasil khas daerah. Misalkan daerah yang mana itu tinggi, daerah Pemalang, daerah Pegunungan, itu biasanya membawa durian untuk dibawa ke sebuah daerah. Terus ada juga ada yang membawa hasil budidaya. Biasanya akan diarak tinggi sepanjang jalan. Itu adalah macam-macam festival daerah. Manfaat dari mengadakan festival daerah itu apa saja? Di antaranya manfaatnya itu antara lain satu, kita jadi tahu, jadi mengenal. Oh, daerah kita ternyata memiliki kekayaan seperti ini loh. Ya, belum tahu kan gitu biasanya. Oh, ternyata kita memiliki makanan khas yang sangat enak gitu. Kita memiliki, kan kita punya macam-macam peneliti, gitu. Nah, kita bisa memiliki kain yang sangat bagus, ada kain lurik. Terus dengan mengadakan festival daerah, selain kita bisa mengenal, kita juga bisa melestarikan kebudayaan daerah kita masing-masing. Ya. Selanjutnya kerjasama yang kelima yaitu membersihkan masjid, apalagi Mas Lino? Iya, membersihkan selokan. Selokan apa membersihkan? Agar apa? Mbak Ansia? Iya, agar got tidak tersumbat oleh kotoran-kotoran sehingga tidak terjadi banjir. Nah, dengan kerja bakti, dengan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat untuk pemerintah, maka akan
menghindarkan kita dari beberapa macam bencana. Contohnya tadi bencana banjir ya. Tuh. Saluran kebersihan, sungai-sungai yang dangkal itu kan kadang-kadang kan sering melihat ini ya Mas Mbak ya. Ada sungai itu diambil atau dikeduk tanahnya ya. Karena apa? Badan sungainya sudah penuh dengan tanah, maka perlu di keduk atau dikeruk pakai apa sih namanya? Pakai deko ya. Pakai deko dikeruk agar menjadi dalam lagi sehingga bisa lancar air-airnya dan tidak jadi banjir lagi. Itu ya. Nah, untuk yang kelima, biasanya kota yang paling bersih. Nah, pemerintah Indonesia kan biasanya memberikan penghargaan bagi kota yang terbersih, yang paling bersih kotanya, dan kota itu memperhatikan lingkungan hidup atau mengelola lingkungan hidup di sekitarnya dengan baik, maka akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Berupa apakah itu? Nggak, Aish? Penghargaan yang diberikan pemerintah untuk kota terbersih. Iya, Adipura. Adipura itu suatu penghargaan bagi kota yang terbersih yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dari beberapa kerjasama tadi 1 sampai 5 ada 5 poin ya. 5 poin. Kira-kira yang belum paham yang mana silahkan juga ada yang mau bertanya. Ada yang belum paham kelompok 5? Ada yang belum paham Mbak Resya? Sudah paham semua? Ya. Sudah paham semua? Benar? Benar? Oke. Kalau sudah paham, saya mau kasih beberapa pertanyaan ya. Saya kasih beberapa pertanyaan nanti untuk mengulas, untuk mengulas apa yang sudah saya sampaikan, apakah sudah terserap dengan baik apakah belum. Saya kasih beberapa soal nanti silakan dikerjakan sesuai dengan Thank you.
Pengamatan di kelas atau pembelajaran Bu Sarifah. Baik Bu Sarifah, terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di tanggal 4 Mei beberapa waktu yang lalu, itu Bu Sarifah ada apa namanya pembelajaran tentang pendidikan Pancasila ini. Untuk catatan refleksinya, kira-kira pembelajaran yang dirasa kurang maksimal itu di bagian mana Bu Sarifah? Belajar dengan personal kamu itu, terus
dapat juga menggunakan media audiovisual. Jadi dengan media ini anak-anak lebih senang ya, khusus juga ya. Oke, baik. Setelah kita mengetahui ada beberapa kendala dan hambatan, kemudian ada refleksi juga terkait dengan kepuasan kita dalam mengajar ini, kira-kira Ibu ada tindakan lanjut apa atau tindakan lanjut apa yang akan Ibu laksanakan di kemudian hari terkait dengan mengajar? Satu, meningkatkan proses belajarnya selama kelas, itu agar mahasiswa belajar pembelajaran yang sejujurnya juga dengan mengkaji sama-sama tadi. Saya kira sudah cukup untuk apa namanya pasca observasi ini, mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi Bu ya, dengan fasilitas di kelas juga, kemudian pembelajaran semakin apa namanya semakin hidup begitu ya, anak-anak semakin antusias dalam pembelajaran. Baik, sukses selalu Ibu ya, terima kasih. Baik, demikian tadi untuk percakapan pasca observasi pada modul 2.3 ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.